Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vina Wijarani, dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Iklan lowongan kerja kurir motor dari Mitra JNE Express menjadi sorotan. Pasalnya, Mitra JNE tersebut mensyaratkan calon pelamar dari agama tertentu. Iklan lowongan kerja kurir motor tersebut dibuat sebuah CV di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Lowongan kerja tersebut pun bikin geger media sosial karena membawa-bawa syarat agama bagi calon pelamar. Iklan lowongan kerja itu pun ramai dibahas di medsos Twitter. Warganet ramai menyuarakan tanda pagar hashtag boikot JNE sebagai bentuk protes. Dalam lowongan kerja itu, tertera syarat calon pelamar kerja diwajibkan beragama Islam. Netizen menilai syarat agama bagi calon pelamar tersebut sebagai bentuk intoleransi agama. JNE lewat akun Instagram resmi mereka, @jne_id, memberi klarifikasi dengan menyebut ada pelanggaran SOP dari CV yang merupakan mitra kerja mereka. Sekian berita yang saya sampaikan. Saya Vina Wijarani, mohon pamit undur diri.